Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai konfigurasi basic redistribution. Di sini kita membutuhkan 9 router 2811. Jadi untuk menghubungkan router-router ini kita menggunakan kabel cross. Untuk mempersingkat waktu akan saya percepat. Oke, sudah selesai topologinya seperti ini. Selanjutnya saya akan konfigurasi dari yang router 1 dulu ke menu play. Di sini kita routing RIP sesuai dengan yang saya tulis di sini. Selanjutnya kita konfigurasi ke router 2. Jadi ini konfigurasinya sama seperti pada router pertama tadi. Sekarang kita cek apakah sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pada router 3, routing OSPF-nya menggunakan. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi router 4. Selanjutnya
kita cek apakah sudah terhubung. Sudah terkonek. Oke, sekarang kita setting pada router AIGFK. Ada router di router biasanya. Di sini kita menggunakan konfigurasi router AIGFK 10, terus no auto summary. Selanjutnya lanjut ke konfigurasi router ke-6. Siapkan router ke-6. Oke, jika sudah kita cek koneksinya. Apakah sudah terhubung? Oke, sudah terhubung. Kita lanjutkan setting static routing router. Ada router 8. Oke, kita mulai dari men-setting router. Oke, untuk static route-nya seperti ini konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi route 8. Thank you.
Oke, kita cek IP. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya, setting, kita setting router yang tengah ini. Ini kita akan menyambungkan semua routernya. Oke, saatnya kita cek IP roadnya. Di sini kita bisa cek IP protokol. Oke, sudah. Di sini saya akan ganti namanya. Oke, sekarang saya akan coba kirim pesan. Sukses. Sukses.
sukses. Dari juga sukses. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih jika sudah menonton sampai habis.